Badabum. Oke, sekarang kita bersama dengan Datuk AC, yes, dan juga istrinya. Yes. Okay, so kita ada sikit soalan. Tahu tak edisi Merdeka? 8 soalan masa Merdeka. Okay. Siapa yang dulu, nanti kita kira bakal tengok siapa yang menang. Siapa yang lebih tahu? Dia lah menang, dia banyak cakap. Kadang-kadang saya pun tak tahu. Dia cakap banyak mungkin tak tahu kan? Kadang-kadang tanya you dulu. Okay. Boleh, jadi kita mulakan dulu. Okay, siapa tahu jawab je terus. Okay. Soalan pertama, bunga kebangsaan kita? Meraya. Meraya. Tak, kita tak urak raya apa, raya Taipusam ke, raya Melayu ke. Okey, soalan kedua, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga? Tuan Razak. Kan? Tengku Abdul Rahman. Salah. Siapa yang first? Tuan Hussein Aan. Saya nak cakap benda tu, nak tengok kau tahu ke tak? Saya tahu jawapan dekat saya. Okey, soalan yang ketiga, nama bendera kita? Jalur Gemilang. Yes, okey, satu sama dah sekarang. Tahun kita merdeka? Tahun sekarang ni? Tahun 57. 1957. Betul. Yes. Kereta pertama negara? Proton Saga. Betul. Kereta yang dipandu. Datuk, kereta pertama? Proton. Proton Saga? Ya, Proton Perdana. Proton Perdana, ya. Okey. Ada berapa wilayah persekutuan di Malaysia? Tanya orang jawab sendiri. Ya. Satu lah. Tiga. Dua. Dah betul jawab pertama. Tiga. Lah, tiga tu. Tiga. Tiga. Saya memang cerdik. Okey, siapakah pemenang pingat Olimpik pertama Malaysia? Badminton? Datuk Lee Chowee. Dan Chowee tu tak bagi. Ni Miss Ben Siddiq. Sikit lagi. Siddiq juga. Rashid Siddiq. Salah. Jawapannya Ayub. Rashid Siddiq. Ayub Senak. Razif Siddiq. Razif Ahmad Daud. Ya. Betul lah, saya nak cakap tu panggilan manja dia. Setakat ni yang mendahului Datin lah. Yeay. Tapi ada kurang soalan. Last question. Okey. Nama feri yang pernah menghubungkan Semenanjung dan Sabah? Feri Anugrah. Feri Anugrah Makmur yang penyanyi tu. Feri Malaysia. Tak apa, hari ni Datin menang. Host kalah. Tak apa. Saya memang salut. Sebenarnya dia yang pandai, bukan saya. Sikit ucapan sebelum kemerdekaan kepada para penonton. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 pada saya dan juga isteri saya. Semoga anda semua bangga menjadi anak Malaysia. Yes. Ha ha ha.